بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تابعه وولاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا ويا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ مهي الدين أبي زكريا يحيى ابن الشرف النووي ومترجمه ومشرحه ومحققه رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهم وبعلومهم وَكَرَمَادِهِمْ وأمدنا بأسرارهم وأنوارهم وأعد علينا ببركاتهم في التارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Hadis nomor selangkung cara dipilah-pilah per bab lan hadis nomor 28 cara diurut berdasarkan kitab dari awal sampai akhir وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوسني قال لا تغضب فرد فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري Wa an Abi Hurairah lan ka crita saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan setuhune wong lanang iku kala matur sapa rajulan lin nabiyyi marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten priantun jaler niki sowan dateng Rasulullah Dawi pun Syekh Zakaria wonten syarah kitab Tuhfatul Qori rajul niku sinten Rajul niku dipun sebutaken priantun tiga satu rojul niku diriwayatkan niki menika Abdullah bin Umar Wonten sing matur malih Abu Darda lan wonten malih inggih punika Jariyah Ibni kodama Niku rojul sing sowan dateng Kanjeng Nabi. Lajeng pun sowan niku dipun dawaken sowan sepisan salah setunggal sahabat Jawa niku Wonten sahabat Malesawan Jawa Pinggih Sami Lajeng wonten sahabat Swan Maleh Niki jawab Pinggih Sami Nopo Jawa P La taghub. Lajeng sahabat-sahabat Kolwau terus matur Ya Rasulullah Awsini Kulo aturi kerso paring wasiat pesen penjenengan ni dateng kaulo mbok nggih njenengan wasiati kula niki Gusti. Nah. Wasiat napa ingkang dikepingini kalian para sahabat niku wasiat ingkang amale gelis tapi fadilah ganjarane ageng. Melo ausi niki sing dimaksud ngeriki, yen paringi wasiat Niki Abu Said Al Khudri dawuhne pilih sing disuwun sahabat niku wonten ing hadis akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wala tukthir alayya la anni a'qiluhum Dadi wasiat sing disuwun cara basa kita Gusti njenengan paringi wasiat kula Gusti inggih punika amal sing amal niku kula mboten usah mikir turungge cepet gelis tur iso mlebokno dateng swarga. Nah, pi amal sing disuwun sahabat mboten usah mikir dhuwur-dhuwur mboten perlu nglakoni berlama-lama tapi amalan niku saged mlebetaken dateng surga. Eh, nggih penak usah Kausah ngamalne dawa-dawa, mboten usah mikir durur-durur kate isa mlebokno surga. Jawabe Rasul qala la taldudup. gampang lek sampeyan kepingin ngono, sing penting gak nesuwan. Lah, sing penting mboten nesuan enak gak usah mikir lek jenan diparingi wasiat wocon hadisku kan malih sinau maca iki istiqomah wa leren wiridan amalno salat leren tenaga sahabat telu niki matur dari kesempatan yang berbeda wasi wasiati Gusti amalan sing enteng boten kula mikir tur nggih mboten perlu uh, kula niki nge, ngelakoni kata-kata tapi amalan niku saged mlebetaken kula suwar dateng swarga akhbirni nabi amalin yudkhilunil jannah wala tuksir alayya la aqiluhu. mbok menawi sakit kula lampai Gusti jawate kanjeng nabi pas namung sak kalimat la tadzab ojo nesuan tersundi lulusan ini wena gak usah sinau gak usah ngaji gak usah mikir wis gak usah lungguh wis pokoke ojo nesuan wis sip tenan iki Farad dada muka nuli baleni sopo kanjik nabi miroron hale bola bali karena di nyari Riyadu Salih ini ini kalau betul buku ini, ini namanya kitab bali lul falihin sing kalau tambah nih keterangan mau sangking ngeriku ini insya Allah kalau betul mengada-ada ini memang sarahnya gitu ini sing sowan siji pertama inggih punika penjenengane Abdullah bin Umar soan gusti jangan wasiati hati gusti amali enteng buatan mikir buatan dur dur nopo iyo cok nesuan cukup sahabat setunggal matur. tur Abu Darda gusti jangan masih hati kalau amali enteng buatan mikir tur buatan kesel iya yes, sekampang gampang ojo nesuan akhirnya jariyah bin Nukudamah matur malih terus pun di gusti wasiat gusti sing enteng sakit ngelebetakan suargo dateng kulo. sing penting gak nesuan kok umpami wong panjen suan Rasulullah kira-kira jawabnya ya bodoh Mung mungkin kalimatnya bukan nesuan ojo oh, ngoten ini ini pokok iso hebat ini Is pokok ojo nesuan Allah sulitnya setengah mati nih Kala ngendi kau sapa Nabi la taghdhab aja muring-muring sira Rawahul Bukhari monggo pun bismillah nawa itu semoga belajar ka nesuan ngeten nggih Mugi-mugi saged mawon Salenjenan wangsul ngaten niki wangsul ngaji lanang wedok padha ngaji nang Baiturrahman. Sore mau dereng dahar. Dugin griyo ka ono sego, no lawuh. Nesu mboten. Mboten alhamdulillah. Cukup tuku nek embong. Tomas nek embong gak duwe duwe. Hmm, yeah. Nesu Mboten alhamdulillah. Nggih pun cukup niku mawon enggak usah sinau. Benjang kati subuhan kelambi resik kanok belas. Sing resik ora enak. Sing seteli kanan mboten wonten. Nesuan mboten. Mboten alhamdulillah lulus tenan. Okay. Nggih ngeten mawon niku amale enteng iso ora usah sinau. usah mikir dudu-dudu sing penting mboten nesu. Malam Rebo kepengker kula matur teng jenengan. Karena waktu wektu niku Jawa radione nggih sik mati. Mungkin dereng nyaket nyender panjenengan. Kula nate matur dhateng jenengan critane Syidina Ali. Misalnya ibu-ibu putra alib terus gak entui susu gak gaknduwe sing dahari bocah terus Bapake lari-lari ini ki nemmbe rawuh terus ibu-ibu matur Pak susun anakmu gak onok nah. terus onok duwe apa sing lanang terus jawab, gak entu belas niki ibu-ibu nesuno pembuen jawabe alhamdulillah. Nggih niku sing dimaksud pengajian niki. Niru Siti Fatimah. Siti Fatimah nalika Hasan Husain niki keluen ngelak Siti Ali rawuh mboten ngasto dhuwit. Nah. Pripun mas susune bocah-bocah telas? Jawabe Siti Ali. Ya, Pak Dik, gak di duwe dhuwit blasian. Lah Si Istifati, mani jawab e pas. Ya wis Mas, lek panjenengan ngono, iki jaritku tak dol. Nah. Jaritku tak dol. Si Dina Ali nggih. Nggih, monggo disate bajeng 6 dirham. Nah, bajeng 6 dirham. Terus manten ngaten dawuh, Mas, Iki ono duit nang dirham, sewekku payu, jaritku payu 6 dirham. Jangan tumbasakan susu, ge. Sidin Ali sabar berangkat. Neng embong wonten wong emes si Ali kegowo sifat lomane. Duit sing jatai susu, wau di paring nih wong emes sedoyo. Terus wangsul tangan kosong. Nanti mas susu mas. Masya Allah deh, aku mau lah kego perasaan ono oh wong ngemis tak kek no kabeh gak iso tumba susu Siti Fatimah jawab ah Santaya Ali Alhamdulillah say mas langkung manfaat sakit ngaten Siti Fatimah gen gulo kira giro nggih. wong lanang utek itu kayak dengkul Akeh jaritku dhuwitku dikekno wong lho. <laughs> ya yeah Allah, sabar itu memang sulit. Melo saking punika nggih kula njenengan dungakne smoga-moga didadekno wong sabar. Jenengan nggih kula dungakne mugi-mugi dadi wong sabar. Maten mbok menawa ono no kejadian tenan wis mari didol jarite so sabar terus benjangi sing lanang gak duwe duit, duit maneh ya apa mas susu nih mas nah ya wis duit mana, maneh dek ya apa nah insyaallah ngisik sabar ya wis aku tak mau ae dolen kabeh ya Allah ini ku sabare orang-orang dulu nah bun niku angsal sak hadis mugi-mugi dadosa keterangan sing manfaat Nah, lah dados alasanipun la taghzab niku wau qol rajul asail nalikane wong telu niki wau didhawuhi kali Rasulullah Abdullah bin Umar Abu Darda Lanjaria diutus sabar niki fa fakartu hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idzal ghadab yajma'u syarra kullah akhirnya sahabat niku mikir diwasiati ngaten niku kepikiran kok iso ya sabar itu bisa memasukkan surga nah sabar itu bisa menyelamatkan manusia Faidan ketemu nih kali sahabat nih pikir, dipikir al ghodab ya jema kullah. Karena orang kalau sudah nesu ghodab muring muring semua kejelekan itu akan ngumpul di sana. Bener ketinggalannya namun nesu tapi lewat nesu ini ku bisa merusak segalanya. Nawun dhumillah min dalik pancen ge saestu. Nek sembarang rusak nek omah. sembarang rusak. Ya Allah, nek kadhung nesu nesuan nggih. Luwe gak wani njaluk, nggih. Nang bawon gak wani nyapa, nggih. Sedinusa Yai Gulor mbiyen nesune wong Indonesia niku sedinusa wingi. Jadi di suhu seperti kita, di daerah seperti kita, yang tidak panas, suhu enak, niku nesu niku paling suwe sedino sewengi. Adapun sampai rong dino, sing sedino sewengi ini pun izin, wis gak nesu, tapi katanya nyopo izin. Sing asli nesu namung sedino sewengi, nesu tenan. hari kedua niki namung katanya mulai nyopo niku izin akhirnya nggawe pekoro jadi iso nyopo moro moro piring tiklo klotek no jadi sing lanang opo bu lah mulai nyopo didik didik alanya yo kaya nih kaya nesu cotakon lumayan kita sawang sawangan potong guyu bareng pun alhamdulillah nih dilakoni tenan Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian hadis berikutnya Kanjeng Nabi dawuh Mayazalul bala ora gingsir-gingsir opo al bala u bala bil mukmini kelawan wong mukmin wal mukminati lan wong mukminah jadi tidak akan ada henti-hentinya bagi seorang mukmin kimi kimi kulo mahami ini kimi salah oke lek salah mugi mugi di ngapuro kalian pangeran jenengan gak ada pengertian sing langkung leres monggo di sharing fi nafsihi dalam awai mu'min wa walatihi lan putrane mu'min wa malihi lan bandane mu'min hatta yalqiya singgo ketemu sopa mu'min allaha ing Allah, in Allah ta'ala wa ma alaihi lan oranono alai mu'min opo khati atun keluputan Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Rasul dawuh wong mukmin mukminah niku mboten bakal leren-leren kenging cubo. Baik cubo ning awake lan anake lan artane ngantos sedo. Kata yalki Allah ngantos sedo. Lan wong mukmin dikersakne Allah lek pun sedo niku dosa-dosa ini keluputan ini telas sehingga sakit suan datang ngarasani Allah niki kanti kondisi pun boten wonten dosa beripun pun para rawuh dipun jelasakan tiang niku menawi pancen mukmin datang Allah kadang-kadang awa ini ku Kanti nopo fi nafsi niku dimaknani bil marodi wal fakri terkadang sakit terkadang melarat ngaten terkadang piambai pun puniko asing terkucilkan secara dohir nah wawaladihi lan kadang-kadang tijupo lewat putrane nopo bil mauti putrane sedo wal putrane niki loro lajeng tiambakipun kacubo putra mboten saged ibadah istiqamah krana rewel sak piturutipun wa nahwihi terus dicubo artane wa malihi bukti napa no wujute umpamane bandane rusak dengan sebagian beberapa sebab contoh min kobongan pasare au utawa kecolongan bandane atau sepadane niku nah ngantos nopo ngantos mentok cubo niku kagem nyubo iman kita sedaya nah dan karena nopo balak ingkang katurunaken kalau wau Allah nggak ada tujuan saya supado sowong sing mukmin niki mangkilik pun sowan nang Allah dosane telas krana cubo-cubo niku yen disabari niki iso nebus dosa krana cubo-cubo niku lek disabari saged nebus dosa sehingga pengertian kita sakit kita kembangkan nalikane kita niki para rawuh mboten kagungan dosa insyaallah coba-coba kalau wau niku nggih kita yakini mawon kagem ningkat derajat kita wonten ngarsane Gusti Allah tapi cobaan tetap ada nah sehingga ikhtiar pertama kita sedaya sregep istighfar biar dosa kita biar dosa kita ini tidak dibalas cobaan. Enggak dibalas cobaan, maka ada keterangan masoblo niku, iso ngilangi musibah. di masoblo musibah sing di masoblo di sing dereng masoblo Karena Allah niku masoblo wong masoblo di Allah dosane telas, di gak diistighfari, gak ditobati, kali Allah dihapus lewat cobaan-cobaan duka sakit, duka kemalingan, duka bangkrut, sakwi turuti, ini ku Nah, sehingga ada dua sisi yang harus kita pikir, satu, semua cobaan itu manfaat untuk orang mukmin bisa penebus dosa dan bisa pengangkat derajat. Hikmah yang kedua asal kita ini mengurangi dosa Insya Allah kali pangeran dihindari saking cubo-cubo sing sifatnya nebus dosa Nah, dosa, insya Allah pangeran buatan bakal paring cubo Milo saking puniko ujung-ujungnya amalan kita bisa dibagi dua Satu istighfar mohon maaf dan yang kedua berusaha tidak melaksanakan dosa pokok duso gak dilampai istighfar sing kata niki fa insya Allah kita bakal diparingi nikmat nikmat bala pun boten wonten Allahumma amin tapi gini ku ngilangi maksiat ini udah ngangil ini lo kita sae setiap melaksanakan maksiat secepatnya istighfar kita kurangi pelanggaran dan tengah Allah Supatoso, buatan diparingi jubo Andaikan itu semua memang seperti itu Maka penyikapannya kita kedah sabar Kedah sabar ngedepi cobaan niku Insyaallah niku maksudnya hadis niki jadi wong mukmin mukminah niki mesti dicoba kalian Allah krana napa gati ngentekno dosane. Lale awake dhewe wis gak nduwe dosa insyaallah nggih pun mboten diparingi cubo. Kajaba Allah ningkatno derajat. Ngoten. Tapi lek like, ningali donga kita paling-paling nggih -paling, -paling derajat niki ora pati diangkat yang banyak ora pati gelem awake dhewe. Ini cukup ngaten ini pun saya pun gak njaluk dhuwur maneh. Wong um dungane ngene niku panjenengan Rabbana wala tuhammilna ma la, la ya Allah pun diparingi coba Gusti kula sing mboten kuat Gusti. Hmm. Dungane niku Rabbana wala tuhammilna ma la, la Ya Allah jangan dibebankan kepada kami cobaan yang kami tidak mampu menanggungnya arti ini cara wong dunia ini apa itu tidak gelap, di kuliah nulis tidak gelap gelap nah, lagi kuliah le buatan pun kalau ngantin Pak Ibu cukup lah timbangannya kalau lagi garap skripsi pun ngantin ini mawon pun cukup nah, ini kan yang kita suwun itu nah, ini pun tidak usah duur derajatnya sing penting melebus warga Allahumma Amin. Ngaten nah. Nggih, ngaten mawon enggak usah dhuwur-dhuwur. Nanti hmm. kayak coba ya ora kuat tuas nelongso. Sing penting gak gawe dosa insyaallah ndak ada cobaan. Hadis berikutnya. Wa'an an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal Saking penyanyi pun Ibnu Abbas Ibnu Abbas yang namanya Abdullah Abdullah bin Abbas Ibni Abbas niki anaknya Abbas maka Abdullah niku bin Abbas lain jenengan sing nembe nembe umroh tindak toif di sana itu ada masjid nah masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal ngendika sapa Abdullah bin Abbas qadama uyainatu ibnu khistin Nate soan utawa rawuh Sinten ingi punika Uyaynah Ibnu Hisnin Nah Ibni ingi punika uh, fana zala ala Ibni Ahihil Khurri Ibni Qais Fanazala muka tumurun Sopo Uyaynah bin Hisnin Tumurun niku ku maknanya nge. soan utawa medayo uh, ya kita tidak tahu peta Mekah peta Madinah wis pokok mudun niku medayo ngaten mawon nah uh, sami kalian wong Jawa lek badhe tindak Madura niku bahasane mudun nggih nggih ngaten mudun uh, dalam bahasa Madura nek wonten dulur Jawa katenang Madura niki bahasane ngaten bahasa Inggris e ngaten bila tarona panjenengan nah, niki niku kapan taron niku mudhun nah dari, dari Jawa ke Madura itu dibahasakan turun nyelantanglet wong Madura mesti bener Sami kalian wong lungo kaji zaman biyen niku mboten diarani ngaji bahasa ni ngulon kapan ngilen penjenengan lu lek wong desa kapan jenengan ngilen ngilen maknane nang Mekah karena lek salat madhep ngulon nang Mekah niku ngilen nah saat sakniki kapan keng ngilen wingi lho kilen pundi nggih selorok nengi <laughs> nek bahasa bahasa kuno niku ngilen ini maknane nang Mekah. Kapan teko kulon? Nek teko kulon maknane dari Mekah. Kapan mudun niku berarti sangka Madura. Ngono badhe teng Madura. Nah, makanya di hadis juga ada fa nazala muko mudun sapa yasi oyaina ala ibni akhihi ing atase ane inggih punika anak lanang dulure Uyaina yang bernama Khur bin Qais. Dadi Khur bin Qais niki tidak yoi kalian Pak Lie utawa Pak Dine pamane. Nah, iki nggih nilai silaturrahim. Wa kana lan ono sapa Khur minan nafari termasuk saking golongan saking nafar alladzina yawongake yudhni kang mara'ake sopa alid marake him ing alladzina sopa umaru sitina umar sedangkan khur bin Qais niki adalah sahabat dekatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab dari sebagian nafar nafar ini cara kamu tiga sampai tujuh itu namanya nafar aslinya nafar itu tiga sampai tujuh Nah, tetapi berkembang nafar itu menjadi golongan. Berkembang mana? Neng Arab nih nafar nih, nih ku, ku dadi wong, dadi wong dikarenin nafar. Yang biasanya dulu itu rombongan, walaupun satu diarani nafar. Jenengan tindak ngeriku ada taksi, itu pasti pertanyaannya begitu. Nih, Nisale, haram 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 loh. Terus penjenengan terus Maret ngeriko, jenengan terus Nggih, kula badhe teng harom, mesti ditakoi kali wong Arab. Kam nafar. Lho. Lah kok kam nafar? Mesti ini kan kam nafas berapa jiwa, tapi bahasanya kam nafar. Lho. Jenengan wong loro, jawabe jenengan nggih katut pisan nafarain. Nafar ini dua orang. Nah, nafar ini dua orang. Tapi sing akeh jamaah kita mboten jawab nafarain mboten, tapi cukup ngaten. Nah, tadi berarti wong loro. Wong loro. <gifat> Nggih. cukup wong loro. <gifat> nah, nafrain, nafrain mesti ngaten. Baru jenengan ngapal lo bahasa terbatas. Mesti lo nah no pirang real mesti ngaten. Nah, artinya nafar itu aslinya tiga sampai tujuh. Nah, tapi nafar di sini dimaknai golongan. Sehingga termasuk golongan kelompoknya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu and then wa kana lan ono sopo al qurra'u ahli kiro'ah ashaba majlisi Umar yaiku kancane majlisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhum wa musyawaratihi lan konco musyawarah Sayyidina Umar kuhulan kanu au kuhulan baik dewasa kanu anane ashabu majlis au syubbaban utawa nom anane sahabat. jadi si Tina Umar niku diterangne jelentreh ngeriki punya kawanan punya grup jamaah nah yang jamaah terdiri dari kuhulan au syubbanan yaitu seorang dewasa dan orang muda. Di riwayat ini diterangkan yang diarani kuhul niku khomsu nasanah, sing diarani sebab, itu khomsun wasala Pemuda itu golongan Sidna Umar itu yang umurnya 35 tahun sekitar, kemudian yang kuhulan itu 50 tahun sekitar yaitu kisaran itu pokok sing umur seket-seket namanya kuhulan umur 35 itu syabab syababan nah terus wonten malih kelompok yang tua-tua namanya syaikhukhoh syaikhukhoh niku kelompok tua-tua umurnya situ nasana umur swidaan di sini umurnya enggak ada majelis eh, pemuda 35 Nah, terus dewasa niku umur 50 kemudian saykhukh atau suyuh niku umur 60 nah niku enggak ada grup niki lapona ane uyaina niku yang namanya al khur bagian dari kelompoknya Sayyidina Umar nah Terus lano posi dina Umar nggak ada kelompok niku, inggi puniko majelis Umar lan musyawarati teman majelisnya dan teman musyawarohnya. Kalau penasaran datang hadis niki, kulo padosi keterangan ini. Ternyata yang dimaksud dengan majelis musyawaroh dengan majelis kuro itu, nah niki Sidina Umar niku ngumpul no kori kori wal muradu minhum al lil lima'anihi jadi ada orang yang hafal Qur'an tahu maknanya di eranya si Dina Umar Niki bendino niku nggih namu ngaji Qur'an tiapal lan maknanya. kan waktu itu jelas kita maklum kitab belum ada hmm, yang ada ya Qur'an Tapi Qur'an niku sing di Woco terus ngaten, dimaknani. Sampai hatta laqad Umar Al-Baqarah fi sab'i lidalik lidzalik. Niki si dina Umar niku maca Al-Qur'an Al-Baqarah tok sampai pitung tahun Dadi bendina diwoco dimaknani, diwaco dimaknani, ngaten. Nah, niki. Mila mangke ada keterangan di ayat khudil afwa wa murbil urfi wa a'ridha anil jahilin niki sidina Umar ben ngaji tepak niku gak nerus nah sahabat-sahabat niku ngaten pada saat membaca ayat yang belum bisa dilaksanakan niku gak wani nerusno ayate dadi maca ayat dimaknani lek wis cocok lakone baru di terusno lek wis ayat niku cocok dengan perilakunya baru dilanjutkan Lek boten cocok kali perilaku nene kita di balai ini male. Wali ane apa ide ini? Nah, ya, bu paham gak paham lanjut sing penting hataman. Loh, ya ndak apa-apa Pak Jana apa wa kelas ini ku masuk gak paham sing penting hataman. Nggih, lek sampe gak hatam mesti dicegati merare. Melo hebat Indonesia tak bikin luwe hebat timbang di Sayyidina Umar. Al-Baqarah 7 tahun

nih ini saya sangat seketat sampai titik nih falam faadzina fas tak dzana nih bunyi fakwalah uyi nahli ibni akhi. ya ibna akhi la wajhun indahah hadal amir fas tak dzinali aleh fas tak ada telas waktu kita lanjutkan <ầnoring> Sementara ngapun dan malam minggu ini sih sering absen golong sering absen si sonoto. Uh, termasuk malam ahad ingkang badhe niki izin malih rumiyin. <laughs> Mangke kita akan malam Rebo mawon. Malam Rebo insyaallah mugi-mugi boten wonten udur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina alamin. Allah fa'na ima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizukna ilman yanfa'una Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas syakirin Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhara hasanah kina adha benar Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh